Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Ical di channel Pak Ical sehari-hari. Nah, teman-teman dan sedulur sedoyo ya, setelah sekian purnama ya, 3 kali puasa, 3 kali lebaran ya, Pak Ical tidak pernah menyanda, maksudnya membuat konten di dunia perdapuran ya, atau permasakan. Kali ini Pak Ical kembali merambah dunia perdapuran ya, dengan memasak ya, bahan-bahan seadanya yang ada di rumah. Nah, kali ini Pak Ical akan memberikan resep sambal terong ikan asin. Wah, tentunya bakalan menghabiskan nasi sak mejikome ya teman. Oke, langsung saja, bahan-bahannya apa saja sambal terong ikan asin ya. Pertama-tama tentunya bahan utamanya ya, namanya juga sambal terong ya, ini pasti terong. Terserah mau diirisi model bagaimana, pokoknya sesuai selera pemirsa ya. Ini saya irisi bunter-bunter tapi tipis ya, seperti ini. Terus kemudian ada ikan asin ya, bahan utama kedua. Ini saya gunakan ikan asin yang besar ya, agak besar. Terus saya iris-iris seperti ini ya. Ya, saya iris-iris seperti ini, atau bisa menggunakan ikan teri juga boleh. Terus ikan asin yang jenis apapun enggak apa-apa ya, yang penting ikan asin. Nah, terus kemudian bahan untuk sambelnya, yang pertama ada tomato. Waduh ya, tomat ya. Terus kemudian di sini bisa dilihat ya pemirsa, ada lombok ya atau cabai. Terus kemudian ada bawang merah, terus kemudian ada bawang putih ya. Untuk takaran bawang putih dengan bawang merahnya, kalau bisa 1:3 lah ya, lebih banyak bawang merahnya daripada bawang putihnya. Soalnya nanti kalau banyak bawang putihnya, nanti rasanya agak pengar, malah seperti sambal bawang nanti ya. Untuk lomboknya juga sesuai selera ya, lomboknya sesuai selera. Kalau suka pedes ya kasih, kalau suka pedes ya kasih berapa gitu tuh. Kalau saya ini pakai 15 ya, karena suka pedes. Kalau enggak begitu suka ya kasih 5 atau berapa gitu. Tapi juga bawang putih dan bawang merahnya mengikuti. Kalau ini bawang merahnya pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawang putihnya pakai 1, 2, 3, 4, 1:2 ini malah ya. Sebentar saya kurangi nanti bawang putihnya. Oke, terus kemudian untuk bumbunya ya, pasti pakai ini ya, penyedap rasa supaya rasanya mantep ya. Terus lalu ini di sini ada si garam ya, atau salt ya, salt ya, garam putih tentunya yang beriodium ya. Lalu kemudian ini ada gula pasir. Sebentar saya buka dulu. Nah, ini dia gulanya ya, gula pasir ya, untuk menggurihkan nanti. Terus kemudian di sini ada margarin ya, margarin nanti untuk menumis, yang dikombinasikan dengan minyak goreng ya, tentunya itu. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja kita siapkan wajannya ya teman-teman. Nah, itu sudah siap wajan dan minyaknya ya, sementara nggak pakai wajan pamungkas, nanti wajan pamungkasnya buat numis sambelnya ya teman-teman ya. Oke, nyalakan si kompor, api sedang saja. Kalau bisa minyaknya cukupan ya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Oke, bentar, nunggu minyaknya panas dulu. Kalau bisa setiap masak terong jangan dikupas kulitnya ya, cuci bersih terus biarkan kulitnya ikut tergoreng, itu rasanya lebih nikmat ya. Ini kelihatannya sudah panas, langsung saja kita masukkan ini ya, si terong tadi kita masukkan dulu semuanya saja. Mabyur, wes, teng, teng, teng. Langsung kita ratakan supaya semuanya terpendam ya. Nah, sembari nunggu dia mateng, saya tak iris-iris tomat dulu ya. Nah, tomat ketika digoreng itu kalau bisa diiris-iris gini ya, supaya dia apa namanya mateng merata juga. Oke, kita putar terus. Nah, ini kira-kira sudah cukup ya. Jadi
bentuknya seperti ini ya, matangnya ya, jadi jangan terlalu gosong. Tapi sudah kecoklatan ya. Oke, kita angkat saja karena sudah lembek juga. Nah, terus yang kedua, wajannya jangan langsung digunakan untuk goreng ikan asin ya. Nanti si lombok sama lain-lain bumbu sambelnya nanti terkontaminasi dengan rasanya yang terlalu asin. Makanya ini kita goreng yang untuk sambelnya dulu aja. Cukup, sudah lumayan kena minyak ya. Oke, langsung kita angkat saja supaya tidak terlalu gosong, nanti takutnya pahit. Oke, nah kalau sudah seperti ini baru kita masukkan ikan asinnya ya. Terus siapkan ini layah ya, apa ya kalau bilangnya cobek buat ngulek lah ya, kalau di daerah lain cobek ya mungkin ya. Ya ini kita pindahkan di sini. Oke, okay. Okay, nanti kita ulek. Nah ini juga diputar-putar ikan asinnya, jangan terlalu lama juga karena nanti kan nanti kan digoreng lagi. Wah, baunya teman-teman wes barai weteng kemrucuk pokoknya. Oke, ini sudah lumayan, matikan kompornya, kita angkat, terus saatnya kita mengulek sambel ya. Oke teman-teman dan sedulur sedoyo ya, ini saatnya kita membuat sambelnya. Bumbunya apa saja ya, bisa kebarusan dulu. Bumbunya yang pasti harus ada garam ya, garamnya jangan terlalu banyak, soalnya kan pakai ikan asin, takutnya nanti keasinan. Oke, segini nanti pas goreng dirasakan lagi ya, supaya tahu kalau kurang asin tinggal nambah ya, dikit aja pucuknya. Terus kemudian tambahkan gula juga sedikit saja biar gak kemanisan ya, sedikit aja pucuknya, sendok. Nah oke, okay. Terus kemudian ditambahkan penyedap rasa. Ini saya sudah punya yang sudah bukaan ya. Oke, secukupnya saja ya penyedap rasanya. Oke. Kalau sudah, langsung kita ulek dengan emosional. Aduh, jangan dengan emosional ya, nanti sobeknya pecah. Oke, kita ulek terus. Oke. Nah, supaya sedap, ada yang kelupaan satu. Tambahkan ini apa-apa, ada yang tahu teman-teman ya, ini adalah terasi ya, kita tambahkan sedikit saja soalnya sudah pakai ikan ya, ikan asin. Oke, sudah halus ya tampilannya. Saatnya kita menggoreng sambal terus campur ikan asin dan terongnya ya. Ya, untuk menggorengnya kita akan menggunakan senjata pamungkas saya nih, saya kasih tahu senjata pamungkas. Nah, senjata pamungkas saya, wajan pamungkas. Nah, oke teman-teman, ini saya sudah siapkan wajan pamungkas dan sudah kasih minyak goreng. Terus kita tambahkan sedikit margarin supaya enak dan gurih rasanya. Tapi kalau tidak pakai sebenarnya juga tidak apa-apa. Ini cuma biar sambelnya gurih saja ya. Kita kasih sedikit saja. Oke. Lalu nyalakan si kompor ya. Terus kita persiapkan sambelnya dulu. Oke. Nah ini nanti ketika digoreng harus sambil dirasakan ya teman-teman ya, atau dan sedulur-sedulur ya. Soalnya kalau nggak gitu nanti takutnya kurang asin ya. Nah, tadi pas bumbuin sambelnya itu standar sambelnya saja. Nah, karena apa? Takutnya nanti kalau diasinkan di sambel, nanti pasti campur ikan asin itu tambah keasinan banget ya. Nah,
kita cari spatula. Waduh, spatula. Sebentar, kok mantap sebuah ini. Kita ambil. Oke, bisa. Ini ya, spatula. Apa ini? Erok-erok. Ayo, streng-streng. Oke, sudah panas ya. Untuk tips, masukkan dulu tirongnya, jangan sambelnya dulu, nanti kalau sambelnya dulu gosong ya. Oke, tirongnya dulu kita oseng-oseng dulu, terus apanya, ikannya ini belakangan ya, ikan asinnya ya, tirong dulu. Oke, kalau sudah terbalut ini ya, baru kita masukkan sambal. Oke, ini sambal yang kita ulek tadi. Oke, langsung biar nanti ya, jangan sampai ada yang tersisa. Eman ya teman-teman, lombok larang. Oke, oke, sudah koret-koret resik-sik ya. Jam sini dulu, langsung kita aduk terus, diaduk-aduk ya, sambil diaduk-aduk, jangan dibiarkan begitu saja, jangan dianggurin ya. Oke, langsung diyurkan ini, masukkan si ikan asinnya, sok kabeh ya, sok kabeh ini. Oke, nah putar-putar lagi di sini ya. Nah ini sudah cukup ya, langsung kita matikan kompornya saja, kita pindah ke sini ya untuk tampilannya. Nah ini, oke, pindah sini sedikit saja. Nah ini teman-teman, dan seterusnya ya tampilannya, ya tampilannya. Oke, ada terongnya, ini terong, terus ada ikan asinnya ya, tentunya ada sambalnya ya, jelas kan, sambal terong, ikan asin. Oke, nanti kita review ya habis ini ya, review dengan lauk-lauk yang akan saya siapkan dulu ya, ya. Oke teman-teman, ini yang sudah kita masak tadi ya, sudah tak masak tadi, ini sambalnya. Nah, ini sambalnya, terus ini ya, ini nasinya ya, nasi merah ya, nasi merah, lauknya tahu tempe sama kemangi. Oke, langsung saja dijajal. Enak, pedasnya pas, asinnya pas ya, ini ikan asinnya. Ini ikan asinnya, terus ini terong, terongnya. Oke, ini dasar mana lu, sama kemangi ya, kemangi biar enak, biar sehat. Bismillahirrahmanirrahim.
saking pedesnya lho. Oke, ini lagi review masakanku dewe lho ya. Hasilnya resep masakanku dewe mantep lho ya. Oke, ini bagus. Bersih ya. Habis sambalnya tidak sedikit ya. Overall ya, masakan gue enak ya. Jadi ini resep sambal terong ikan asin ya. Silakan teman-teman dan sedulur beliau coba di rumah ya, resepnya cukup gampang dan rasanya pastinya enak. Oke, demikian review makanan sendiri dan resep sambal terong ikan asin dari Pak Ical. Saksikan terus channel Pak Ical sehari-hari ya, jangan lupa dukungannya dengan cara klik like, subscribe ya, nyalakan notifikasinya dan share ke seluruh dunia ya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.